mereka dan kami semua kepada masyarakat Pacitan. Mudah-mudahan jembatan ini manfaat barokah. Amin. Kawan-kawan, ini jembatan ini kapasitasnya 70 ton, lebarnya 4,8 meter, sehingga dimungkinkan untuk two-way traffic. Jadi dari sini bisa, dari sana bisa. Harapan kita pasca PPKM dicabut, tentu mobilitas masyarakat akan makin tinggi. Koneksitas di antara satu area dengan area lain membutuhkan jembatan ini, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersama-sama menyaksikan peresmian jembatan Kembang, satu lagi jembatan Gandu, karena ada koneksitas yang sekarang ini sedang difinalisasi, maka ada jalan di sana yang tidak dimungkinkan kita melewati. Jadi peresmian jembatan Gandu kita lakukan di sini. Mudah-mudahan ini akan berseiring dengan maksimalisasi proses pemulihan ekonomi, sosial, budaya, termasuk di dalamnya adalah koneksitas pendidikan dan kerukunan di antara dua area. Kalau ini bersambung dan kemudian mereka lebih mudah membangun silaturahim, tentu kekerabatan akan terjaga dengan baik. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, terutama masyarakat Desa Kembang, bahwa hari ini jembatan ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah. Amin.